Persik Kediri bertolak ke Banjarmasin usai menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Mereka bersiap menghadapi Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 Kamis ini di Stadion Demang Lehman. Fernando Pahabol yang semula diragukan tampil karena cedera tetap dibawa dalam rombongan. Kondisinya sebenarnya belum 100% pulih. Termasuk M. Taufik dan Arthur Irawan yang saat ini sudah pulih dan kembali mengikuti latihan normal. Praktis, hanya Rohit Chan, pilar utama yang absen di laga ini karena masih harus membela timnas Nepal dalam laga FIFA Matchday. Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves, menyebut anak asuhnya sudah bekerja cukup keras selama pemusatan latihan di Jakarta. Dia berharap bisa meraih hasil maksimal saat melawan Laskar Antasari nantinya. Dia percaya timnya punya kesempatan baik untuk meraih hal positif. Sementara itu, pemain yang tidak dibawa ke Banjarmasin akan langsung kembali ke Kediri dan tetap melakukan sesi latihan bersama asisten pelatih Alfian.